Kita semua sedang berjalan, setelah di alam ruh, alam rahim, sekarang di alam dunia. Tak lama lagi, sampai ke alam kubur dan kemudian alam akhirat. Ya, kita semua sedang berjalan, sebuah perjalanan panjang yang melelahkan. Sekarang ini kita di alam dunia, alam yang sangat menentukan apakah kita akan bahagia selama-lamanya, atau sengsara selama-lamanya. Jika berhasil menjadi orang baik sesuai kehendak Yang Maha Baik, pasti bahagia senang selama-lamanya. Namun sebaliknya, jika kita gagal maka akan menderita sengsara selama-lamanya. Keputusan untuk bahagia atau sengsara ada pada diri kita sendiri. Menjadi baik adalah pilihan, menjadi tidak baik juga pilihan, kita yang menentukan. Anehnya, sebagian besar manusia memilih menjadi tidak baik sehingga sengsara. Hanya sedikit manusia yang mau bersusah payah menjadi orang baik. Mari merenung, lalu putuskan untuk menjadi orang baik, agar kita semua bisa berbahagia selama-lamanya. Jika musibah datang pada kita, sesungguhnya itu adalah surat cinta dari pemilik Sang Maha Cinta. Surat cinta agar kita lebih menghamba padanya, atas kehilafan dan dosa yang telah kita lakukan. Dan dia sangat gembira jika ada manusia mau kembali dari perbuatan hilaf dan salah. Sebab, jika manusia mendapatkan kesenangan seringkali lupa dan bahkan jauh darinya. Manusia cenderung terbuai oleh kesenangan, sehingga tergelincir dalam kesalahan. Namun jika ada manusia diuji dengan kesenangan tapi dia tetap taat dan memujinya, Sang Maha Cinta akan lebih-lebih lagi mencintainya dan gembira atasnya. Maka senantiasalah ingat padanya, apapun keadaan yang terjadi atas diri kita.